Halo, salam sejahtera bagi kita semua para pejuang tanda peduli. Hari ini kita kedatangan paket trek damper. Karena kebetulan trek damper kita yang lama itu mengalami kerusakan. Setelah kita selidiki, ternyata trek damper tersebut bocor diakibatkan oleh kelalaian daripada pekerja kita. Di sini bobot dari trek damper ini beratnya sekitar 95 kg. Dan ini dia trek damper yang rusak yang sebelumnya kita lepas. Dan sekarang kita membawa trek damper tersebut ke lokasi di mana damper kita diletakkan. Karena berhubung jalan sangat licin, terpaksa kita melangsir dengan menggunakan sepeda motor. Dan inilah damper yang dimana kita letakkan karena berhubung rusaknya di lahan, terpaksa kita titipkan di lahan. Dan inilah proses bagaimana caranya kita lakukan pergantian trek damper tersebut. Ya, hal yang dilakukan di sini adalah kita harus membersihkan dahulu baut-baut di antara pemasangan trek tersebut. Inilah trek baru yang kita beli. Dan kawan-kawan juga bisa melihat bahwa bahan dasar dari trek ini adalah karet. Di sini juga kita melakukan pemasangan gear bulat yang memang juga sudah rusak yang satunya. Ini dia yang paling rusak tadi. Mungkin teman-teman bisa melihat prosesnya bagaimana cara pemasangan dari pertama hingga selesai. Dan pemasangan ini tidak cukup dilakukan oleh satu orang karena di sini kita agak rumit dan perlu beberapa orang untuk mencongkel dan juga menahan agar bisa masuk ke gear tersebut. Mungkin teman-teman juga bisa melihat sangat sulit gitu. Nah, karena berhubung kurang tenaga, terpaksa saya mencoba untuk menolong agar bisa saya membantu dengan mencungkil ataupun dengan cara agar bisa membuat trek tersebut terpasang pada tempatnya. Setelah pemasangan selesai, di sini kita melakukan pengencangan terhadap trek tersebut karena pada dasarnya trek ini kendor. Ya, demikianlah cara proses pemasangan trek damper. Buat kawan-kawan, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.